untuk segmen yang pertama ini, saya dengan segala hormatnya menyerahkan kepada yang berusaha Dr. Amin untuk berkongsi dengan kita apakah yang berkaitan dengan isu dan cabaran. Sebelum itu, tajuk kita pada ini adalah Yayasan Wakaf Malaysia Mendepani Cabaran-Cabaran Pengurusan Wakaf di Malaysia. Jadi, saya dengan segala hormatnya menyerahkan kepada Dr. Amin. Falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Saya test dulu suara saya. Dengar tak Puan ni saya? Clear? Ya, clear. Okay. Okay. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hidayah selaku host dan juga selaku pemudah cara diskusi kita pada pagi yang mulia ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada UiTM Cawangan Kedah, Pemper Sungai Petani khususnya yang telah sudi untuk bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita menganjurkan siri webinar wakaf bagi siri yang pertama dengan institusi-institusi pendidikan kita. Jadi tajuk yang saya pilih untuk kita buka bicara untuk pada pagi ini tentang bagaimana kita nak unlock. Unlock ni maksudnya ialah bagaimana untuk kita reveal semula, kita merungkai semula potensi-potensi wakaf di Malaysia. Kerana banyak orang bercakap tentang harta atau wakaf yang tidak dibangunkan dan ramai yang bercakap tentang kekayaan tetapi kita tidak mengembangkan penggunaan dan juga pembangunan harta-harta dan aset-aset wakaf. Jadi ini antara topik yang kita nak bincang bersama-sama. Jadi saya ingin sebelum saya pergi kepada yang lebih lanjut. Hello, boleh dengar tak? Okey. Okey, clear dah. Okey, jadi Yayasan Wakaf Malaysia ini ditubuhkan pada tahun 2008 lagi oleh Kerajaan Persekutuan untuk tujuan utamanya adalah untuk kita menyelaraskan aktiviti-aktiviti pembangunan wakaf di negara kita. Jadi hari ini saya akan mulakan bicara kita dengan presentation outline. Pertamanya saya nak bawa kepada perbincangan tentang pemahaman wakaf itu sendiri. Sebab saya rasa ramai yang kita dah biasa dengar wakaf, tetapi dari sudut underlying principle dan juga maqasid of wakaf tu saya rasa kita perlu bincang bersama-sama, kerana bagi saya wakaf ini sangat berbeza dengan amalan-amalan tabaruan yang lain seperti sedekah, zakat, hibah, hadiah dan sebagainya. Jadi selepas itu kita akan tengok wakaf practices in Muslim Empire, di mana kita tahu bahawa wakaf ini adalah amalan para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW lagi, dan ia telah berkembang dan sejajar dengan perkembangan tamadun Islam. Jadi kita nak lihat bagaimana waktu dulu wakaf telah menjadi sumber untuk memaju dan memperkasakan masyarakat. Namun begitu, dalam zaman kita sekarang ini, kita masih lagi tercari bagaimana wakaf itu boleh menyumbang kepada masyarakat. Dan yang poin yang ketiga ialah tentang potensi wakaf di Malaysia. Jadi ini juga kita akan ulas. Dan isu yang keempat ialah isu tentang critical success factor untuk kita membangunkan aset-aset wakaf ini. Dan yang kelima itu ialah potential contribution by Islamic Bank. Kerana kita tengok bahawa untuk kita memajukan wakaf ini, kita perlu sinergi, kita perlu kerjasama di antara korporat-korporat, ahli-ahli korporat dan juga institusi-institusi perbankan Islam khususnya untuk turut sama untuk menyumbang kepada kemajuan pembangunan aset wakaf. Okey, jadi yang seterusnya ialah tentang apakah sebenarnya wakaf ini. Jadi wakaf ini dalam kata lain ialah Islamic endowment, di mana seseorang itu mewakafkan, memberi, menginfakkan aset ataupun property untuk disimpan di dalam satu trust, dan trust itu digunakan untuk kebajikan, charitable purposes. Jadi saya ambil definisi yang paling simple, yang paling mudah untuk kita faham, iaitu definisi daripada ulama Hanbali Ibn Qudamah. Dia kata wakaf inilah tahbisul asal wa tasbilu stamarah.
iaitu kita kekalkan aset asal tersebut, capital tu, dan yang kita belanjakan ialah proceed daripada asal tersebut. Contohnya, kita ada sebidang tanah dan sebidang tanah tu diwakafkan dan tanah tu tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar milik sebab dia telah diwakafkan. Jadi kita kekalkan, kita majukan tanah tersebut dan kita ambil manfaat tasbilus samarah. Samarah ni ialah manfaat proceed daripada harta yang diwakafkan tersebut. Jadi berdasarkan definisi ulama ini, ada dua lah yang kita kata prinsip utama dalam membangunkan wakaf ini. Pertamanya, wakaf ini bersifat sustainable, berpanjangan. Sebab itulah disebut dalam hadis, wakaf inilah sadaqatun jariyah, iaitu sedekah yang berterusan, yang berpanjangan. Jadi contohnya tadi tu, kita ada sebidang tanah, kita wakafkan daripada tanah tersebut, contohnya lah kalau kita buat pembangunan masjid. Jadi masjid tu selagi mana masjid tu didirikan dan masyarakat bersolat, beribadah dalam masjid tersebut, selagi itulah pahala itu akan mengalir kepada pewakaf. Itu yang dikatakan sustainable, berterusan, berpanjangan. Dan dalam juga sifatnya, bila dia kita kata berterusan, ia mestilah berkembang, growth. Jadi aset-aset wakaf ini dia bukan depreciate, tapi lebih appreciate. Dia akan berkembang sebab sepatutnya tanah-tanah wakaf, aset-aset wakaf ini dimajukan dan prosesnya itu akan kita agihkan sebagai manfaat. Jadi prinsip utama ada dua saja dalam wakaf ni. Pertamanya ialah sifatnya yang berkekalan dan yang keduanya sifatnya ialah dia bertumbuh, dia berkembang. Okay. Seterusnya, jadi kita tahu bahawa nak menguruskan wakaf ni mudah saja sebenarnya. Dia ada tiga saja. Yang pertamanya ialah pewakaf sendiri, wakil. Iaitu jadi kita tengok beza antara wakaf dengan zakat. Kalau wakaf ini hanya zakat ini hanya limited, hanya tertumpu kepada orang Islam saja dan beneficiaries ataupun penerima-penerima manfaat zakat itu pun telah ditulis ataupun diterangkan oleh Al-Quran hanya untuk 8 asnaf saja. Sedangkan bagi wakaf, ia sangat fleksibel dan sangat luas. Pewakaf itu boleh terdiri daripada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Yang ini yang kita kata wakaf ni is better than zakat sebab dari sudut amalannya, dari sudut operasinya dia lebih besar lagi. Jadi wakaf boleh kita terima daripada orang bukan Islam. Dan in fact memang ada pun, biasa wakaf Malaysia kita terima sumbangan wakaf dari sudut cash wakaf daripada orang bukan Islam. Dan penerima manfaat wakaf, beneficiaries tu juga boleh dinikmati manfaatnya oleh orang bukan Islam. Jadi kan kalau kata zakat, jadi kalau kita compare dengan zakat, zakat yang memang dikhususkan ada 8 asnaf ni. Dia tak boleh nak dibelanjakan selain daripada 8 asnaf tersebut. Tapi contohnya kalau wakaf, kita katalah kita wakafkan sumbangan wakaf kesihatan, kita beli katil ICU. Jadi katil ICU yang kita wakafkan ke hospital-hospital di bawah KKM, dia akan digunapakai oleh sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Itu tak ada masalah. Jadi it's very powerful tool sebenarnya wakaf ini sebab ia boleh merentasi agama dan merentasi kaum. Dia tak ada masalah. Dan yang tengah-tengah tu ialah tentang apa yang boleh diwakafkan, aset. Ataupun kita kata al-mauquf, benda yang diwakafkan. Jadi ini telah melalui evolusi sebenarnya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita refer kepada hadis-hadis, banyak yang amalan para sahabat waktu ketika itu ialah mereka mewakafkan aset kekal. Dia yang dikata aset ghair manqul, yang tidak boleh bergerak. Jadi contohnya tanah, ini yang kita kata contoh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dapat
sebidang tanah lepas di Khaibar. Selepas balik berperang, dia dapat tanah tersebut dan tanah tersebut sangat subur. Jadi tanah tersebut diwakafkan, tanah kebun. Begitu juga dengan tanah yang dipunyai oleh Abu Talha, sahabat Nabi kan. Dan begitu juga wakaf telaga oleh Saidina Uthman Affan. Jadi semua ini ialah aset kekal yang dalam bentuk property begitu, aset kekal. Namun begitu, dalam waktu kita ni, lebih yang kita, lebih banyak amalan kita ialah wakaf dari sudut cash wakaf. Yang ini saya rasa kita telah diputuskan di peringkat kita bahawa diterima amalan cash wakaf tersebut dan ini sebenarnya kita mengambil pandangan daripada mazhab Hanafi. Jadi cash tu di-convert into asset dan asset tu akan dijadikan sebagai fine wakaf tersebut. Jadi kita balik semula kepada slide tadi tu, Azia. Jadi maqasid wakaf ni, ini saya nak tekankan di sini bahawa bila kita compare antara instrumen wakaf dan sedekah, dia sangat berbeza. Kerana apa? Kerana wakaf ini sifatnya ialah for long term purpose. Yang tujuannya adalah untuk jangka panjang. Jadi kan kita tengok tadi tu bila wakaf kebun itu dalam bentuk jangka panjang, dia bukan untuk one up saja. Jadi ini yang dikatakan sebagai long term purpose. Wakaf ni sebenarnya untuk grand project. Dan of course kita punya maksudnya untuk bila wakaf itu mewakafkan aset ni ialah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penggunaan aset itu sepatutnya digunakan untuk kita memperkasakan lagi memperkasakan lagi kehidupan masyarakat to upgrade, to improve our living standard. Itu sebenarnya je doktor mute ni. Doktor tolong unmute doktor. Okay. Okay. Dia tiba-tiba dia mute sendiri automatik. Saya tak tekan apa-apa pun. Okay, tak apa. So next slide ialah kita lihat kepada praktis ini yang saya dah ni. Jadi sekarang ni dalam perkembangan negara kita sekarang tengah dibuat inovasi-inovasi tentang apakah aset wakaf yang boleh diwakafkan. Contohnya kita baru-baru ini PNB telah mengumumkan untuk dia create satu produk yang baru, dia kata wakaf unit trust. Jadi kita kan buat investment, buat pelaburan dalam unit trust. Jadi sebahagian daripada unit trust itu boleh diwakafkan. Jadi apabila unit trust itu berkembang, jadi dia akan boleh dimanfaatkan, value dia itu akan boleh dimanfaatkan oleh penerima-penerima pewakaf. Dan juga banyak lagi sebenarnya. Contohnya kalau kata boleh tak saya nak mewakafkan database. Kita di universiti, kita katalah kita banyak simpan maklumat. Dan maklumat itu diwakafkan, boleh ataupun tidak. Bagi saya, perkara-perkara ini adalah satu inovasi yang sepatutnya boleh kita kembangkan, kita luaskan lagi aset wakaf. Tidak terhenti hanya kepada property, kepada tanah ataupun kepada cash. Ini saya rasa banyak di universiti boleh kembangkan lagi idea-idea ini. Contohnya kita ada branding, kita ada brand. Dia dah katakanlah peniaga yang berjaya, dia create satu brand. Dan brand itu dia nak wakafkan untuk kegunaan masyarakat. Itu pun mungkin boleh jadi satu aset. As long as dia, bagi saya, as long as dia comply dengan syarat yang tadi itu, prinsipal tadi, iaitu sustain yang berterusan dan juga boleh dikembangkan, insyaAllah saya rasa bagi saya boleh untuk kita consider, untuk kita iktirafi sebagai aset wakaf. Okay. Seterusnya Azia, untuk slide yang seterusnya. Okey. Jadi
Kita lihat, okay, ini wakaf practices in the past Muslim Empire. Contohnya, kita lihat bahawa kalau kita pergi ke Uzbekistan, kita tahu bahawa di situlah lahirnya Imam Bukhari, Al-Khawarizmi. Di situ sampai sekarang, kita lihat madrasah-madrasah di mana Al-Khawarizmi, Al-Bukhari berkeleku belajar masih lagi wujud hingga sekarang. Jadi bila saya tanya di situ, ini adalah contoh wakaf yang masih lagi kekal hingga sekarang. Jadi waktu tu bila kita lihat, bila ada family-family yang kaya ni, dia sebenarnya biasanya dia akan create satu, dia akan tubuhkan satu sekolah, dan sekolah itu akan dibiayai melalui wakaf instrumen ini. Jadi dan semua tenaga pengajar, scholars, pesyarah-pesyarah dia ataupun tok-tok guru dia juga akan dibiayai oleh funding daripada family yang kaya ni. Family ni biasanya dia lah yang akan menguruskan trading yang kan kita belajar dalam sejarah ada Silk Road kan. Jadi Silk Road tu sangat menyumbang kepada kekayaan orang Islam waktu itu, dan kekayaan ini dikongsi dalam bentuk wakaf untuk membuat madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Madrasah ni term yang kita pakai, tapi sebenarnya dalam konteks zaman dulu ia seperti universiti-universiti lah. Jadi inilah yang menjadi sebenarnya, dan kita ni sampai sekarang ni boleh kita lihat madrasah tersebut dia ada dia punya, okay, ini untuk bilik penginapan, contohnya macam asrama lah, hostel para pelajar. Dan di waktu itu hostel ini secara free. Di maksudnya kalau kita bincang tentang pendidikan tinggi secara free, secara percuma, telah diamalkan berdasarkan konsep wakaf sejak zaman kegemilangan Islam lagi. Jadi dan bila kita lihat contohnya, bila kita kaji dalam di zaman Uthmaniyah, 1/3 daripada tanah-tanah pertanian pada zaman Uthmaniyah adalah wakaf. Adalah diwakafkan oleh Uthmaniyah. Jadi bayangkan proceed, maksudnya hasil daripada tanah-tanah pertanian tu digemblengkan untuk menggala untuk memberi manfaat kepada wakaf. Ini yang sedang dibincangkan. Contohnya lah kalau kata dalam konteks negara kita, kita ada felda. Dan tanah-tanah felda itu sekarang ni dipunyai oleh felda, dan felda itu diwakafkan. Ini antara sebenarnya isu-isu ini telah diamalkan dalam konteks zaman kegemilangan Islam lagi. Dan juga water supply pun begitu. Itu dibiayai daripada sumber wakaf. Dan juga kalau kita pergi ke zaman sekarang ni paling hampir dengan kita adalah Uthmaniyah. Kalau kita pergi ke Turki, kita pergi ke Bosnia, dia kan banyak kita panggil ni lah, bridge ataupun jambatan yang menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat, itu dibiayai melalui wakaf. Jadi kalau konteks dalam konteks sekarang kita lebuh raya kan, why not lebuh raya kita ni yang projek yang kita kena bayar tol apa semua tu, kalau kita gemblengkan satu sumber dana wakaf, kita boleh kita kata kita boleh siapkan lebuh raya secara percuma. Itu salah satu contoh lah. Okay. Seterusnya. Okey, jadi sekarang ni wakaf, pembangunan wakaf di Malaysia, wakaf development in Malaysia, alhamdulillah sejak 10 tahun yang lepas bila kita bersama-sama dengan MAIS, Menteri Agama Islam, kita sekarang ni sudah bergerak untuk kita daripada traditional konsep wakaf. Sebab kebanyakan kita kalau mungkin awal merdeka dulu, kita hanya limited, kita hanya melimitkan ourselves kepada tradisional wakaf dalam bentuk wakaf masjid ataupun wakaf tanah perkuburan. Tetapi sekarang ni kita dah banyak dah projek-projek wakaf bukan bersifat tradisional sebegitu. Kita dah pergi kepada contohnya di Asal Wakaf Malaysia, kita ada 3 buah hotel yang kita operate, dan hotel ini dibina di atas tanah wakaf. Kita ada satu di yang kita mula-mula sekali di Tanjung Keling, Melaka. And then kita bina tanah wakaf di Taipei dan juga di Kuala Terengganu. Jadi ini kita kita dapat peruntukan daripada kerajaan persekutuan, dan kita bekerjasama dengan MAIS, Johor bekerjasama dengan MAIS, dan kita kenal pasti
tanah yang strategik, contohnya di Taiping. Saya buat contoh di Taiping. Di Taiping tu ada satu masjid dan sebelah masjid itu tengah-tengah bandar Taiping. Dan sebelah masjid tersebut ada satu tanah yang diwakafkan. Dan niat pewakaf ialah supaya tanah tersebut boleh memberi manfaat kepada masjid. Contoh ialah untuk kita kata untuk menambah tabung masjid. Tetapi bila tanah tersebut tak dibangunkan, dia tidak boleh memberi manfaat kepada masjid. Jadi kita propose supaya kita bina sebuah hotel. Setakat ini ada 45 bilik. Jadi hotel tersebutlah bila kita bangunkan, kita operate, keuntungan tu akan disalurkan kepada masjid. Dan juga tentu selebihnya akan dapat dinikmati oleh Majlis Agama Islam Perak. Jadi banyak lagi sebenarnya yang boleh dibuat. Itu contoh di mana kita buat projek-projek wakaf yang bersifat profitable, yang ada income, generate income kepada kepada institusi kita. Okay, so seterusnya. Jadi Alhamdulillah baru-baru ni dalam perbentangan bajet yang berhormat Senator Menteri Kewangan kita Tengku Zafrul, dia telah mengumumkan, dia kata wakaf ini sepatutnya diperkasakan dan dia mention specifically tentang Yayasan Wakaf Malaysia. Dia minta supaya Yayasan Wakaf Malaysia ni menjadi peneraju dan menjadi penghubung di antara institusi-institusi wakaf dengan badan-badan korporat, GLC, GLIC, supaya ada satu gemblengan tenaga, kerjasama, sinergi di antara pemain-pemain wakaf dan juga di antara institusi-institusi wakaf, MAIN dan juga NGO-NGO yang melaksanakan wakaf dan juga seterusnya di kalangan masyarakat. Jadi melalui kerjasama ini diharapkan supaya potensi wakaf di negara kita ini boleh kita lonjakkan lagi, boleh kita serlahkan lagi. Dan yang pentingnya ialah manfaat wakaf itu ada dapat dirasai, impaknya dapat dirasai oleh masyarakat. Okay. Seterusnya, okay. Jadi, dan Alhamdulillah Securities Commission selepas seminggu selepas diumumkan tentang bajet, Securities Commission pula telah mewartakan atau mengeluarkan satu guideline bagaimana pasaran modal Islam boleh juga menyumbang kepada pembangunan wakaf. Yang ini sekarang ni kalaulah unit trust, sukuk, issuance of sukuk, sekarang ni Alhamdulillah dah nampak dah jalan dia, dah nampak dah clear guideline bagaimana supaya pemain-pemain industri dalam kewangan Islam ni juga boleh terus sama. Jadi sebab apa, sebab kita kata bahawa daripada kajian yang dilakukan di Yayasan Wakaf Malaysia ni, kita ada banyak sebenarnya, ada 30,000 hektar tanah wakaf di seluruh negara dan hanya 30% saja yang telah dibangunkan. Jadi dengan strong government support dan juga dengan tax incentive. Tax incentive ni Alhamdulillah melalui Seksyen 14C Akta Percukaian kita, dia diberi 7% kepada individu potongan cukai dan juga 10% potongan cukai kepada korporat yang menyumbang kepada wakaf tunai. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Jadi kita harapkan selepas ini pembangunan harta wakaf Malaysia di Malaysia ini akan menjadi semakin rancak. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi bagi saya ada tiga faktorlah penentu kepada kejayaan sesebuah projek wakaf. Yang pertamanya ialah dari sudut legal framework. Legal framework ni maksud saya ialah dari sudut enactment supaya di negeri-negeri kita jelas. Alhamdulillah sebenarnya hampir semua negeri telah ada enactment wakaf yang jelas. Jadi jadi yang pentingnya pelaksanaannya. Kenapa? Kerana ada juga yang kita risaukan, yang kita bimbangkan ialah apabila terdapat institusi-institusi terutamanya NGO yang mengeksploitasi potensi wakaf ini. Dia kata dia create contohnya, kita bagi contoh, dia buat satu crowdfunding
untuk mengutip dana-dana, tetapi dana tersebut tidak ada satu proses, tidak mendapat authority, okay, yang mengutip tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa main. Jadi benda-benda ini sepatutnya boleh dikawal melalui legal framework kita, melalui enactment yang ada di negeri-negeri masing berkaitan dengan pelaksanaan wakaf. Dan yang kedua ni ialah good governance. Good governance ni ialah maksudnya ialah dari sudut pelaporan. Ini sangat penting. Bila kita melibatkan pengurusan dana-dana awam ini, aspek utamanya ialah aspek dari sudut ketelusan, kan? Public nak tahu apabila mereka menyumbang, bagaimanakah dana tersebut dimanfaatkan, kemanakah yang sebagai contoh menyalurkan, mengajikan dana-dana tersebut. Dan perkara ini perlu dilakukan secara transparan. Perkara ini perlu dilakukan bukan sekadar annual report, tetapi selalulah dalam FB apa semua tu, dalam media sosial, kita kena selalu wawarkan. So far okey ke saya punya suara, ni line saya? Okey, okey doktor. Clear. Okey ya. Cuma tak ada, cuma tak ada video. Tak nampak muka doktor. Okey, then yang seterusnya ialah aspek yang ketiga ialah sustainable funding. Yang ini sebenarnya isu yang utama yang kita hadapi ialah bila kita nak membangunkan harta wakaf ini ialah kita kekurangan dana. Jadi namun begitu, alhamdulillah kejayaan kita sekarang ni, kita nampak bahawa banyak dah institusi-institusi kewangan Islam yang telah offer, yang telah melancarkan beberapa inisiatif untuk mereka juga memberi funding kepada pembangunan harta wakaf. Yang ini satu perkara yang sangat baiklah, perkembangan yang sangat baik, dan kita nampak insyaAllah dalam tempoh setahun dua ni banyak projek-projek wakaf mampu untuk kita laksanakan kerana kita telah ada support daripada institusi-institusi kewangan Islam kita. Okay, next, seterusnya. Yang ini yang kita katakan bahawa cash wakaf, sebenarnya untuk Jasa Wakaf Malaysia, kita sejak ditubuhkan dan hingga ke hari ini, kita telah collect, kita telah kutip hampir RM19 juta. Dan lebih kurang 10.3 juta telah kita distribute, kita agih-agihkan kepada semua main agama Islam negeri, dan sebahagiannya dalam 22% daripada collection tadi tu kita beli bangunan-bangunan komersial untuk long term project, dan ada juga yang kita salurkan untuk membeli peralatan-peralatan hospital. Jadi ini antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, dan kita memberi kepada 4 fokus. Fokus pertama ialah dari sudut kesihatan. Yang keduanya, kita nak bangunkan projek-projek yang berkaitan dengan pendidikan. Dan yang ketiganya ialah projek-projek wakaf yang bersifat memberi impak kepada economic development. Terutamanya sekarang ni ramai masyarakat kita yang hilang punca pendapatan. Jadi kita nak empower mereka, kita nak bagi capital untuk mereka berniaga, modal, dan menggunakan dana-dana wakaf. Dan yang ketiga, yang keempatnya ialah tentang environment, termasuklah water supply. Kita kan banyak isu-isu tentang kasar, tentang apa, alam sekitar. Jadi kita ada kerjasama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk kita gerakkan wakaf air. Itu saya rasa setakat itu dulu pusingan pertama untuk saya buka perbincangan kita berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam membangunkan wakaf. Sekian dulu Puan Hidayah. Okey, kepada hadirin yang bersama kita hari ini, sesiapa yang ada soalan boleh masukkan dalam bahagian chat di sebelah kanan kita. Okey, doktor ada satu soalan. Saya baca soalan ni dulu dalam chat box boleh? Boleh. Okey. Salam daripada Puan Puan Nur Azura. Salam Dr. Amir. Terima kasih pada sokongan yang sangat bermanfaat. Okey.
Okey, soalannya adalah apakah pendapat doktor tentang fungsi wakaf player? Okey, di kalangan pengurus wakaf, staf main, Majlis Agama Islam Negeri dan juga pewakaf ataupun pengguna dalam menangani cabaran dalam pengurusan wakaf ini. Maksudnya adalah fungsi wakaf player. Apakah fungsi pengurus-pengurus wakaf ini? Okey. Jadi puan ya, yang pertamanya ialah kita kena jelas dulu siapakah yang dikatakan sebagai institusi-institusi wakaf di negara kita. Jadi yang pertamanya kita kena tahu bahawa bidang kuasa wakaf ni sebenarnya terletak kepada bidang kuasa MAIS, Majlis Agama Islam Negeri. Jadi kita sangat unik. Kita ada 14 Majlis Agama Islam Negeri. Jadi setiap negeri itu dia akan mengawal sedia dan juga dialah sebagai sole authority yang ditugaskan, diamanahkan untuk membangunkan harta-harta wakaf. Contohnya kalau kata kita berwakaf, kita perlu melalui Majlis Agama Islam Negeri. Yang itu memang power dia kepada negeri-negeri. Okey, jadi dalam konteks begitu, yang diistilahkan sebagai mutawali. Mutawali wakaf ni adalah kerajaan negeri lah, Majlis Agama Islam Negeri. Jadi di situ ada beberapa cabaran. Kerana bila kita tidak ada satu pemusatan, jadi level of development, kemajuan wakaf itu berbeza-beza. Ada negeri yang mungkin dia agak ke depan dalam pengurusan aset wakaf. Ada negeri yang dia kekurangan staff, dia kekurangan expertise untuk dia bangunkan wakaf, pelaksanaan wakaf itu. Itu memang cabaran kita sekarang ni. Jadi sebab itu jauhar ditubuhkan di peringkat kerajaan persekutuan untuk kita standardiskan, untuk kita angkat semua Majlis Agama Islam ini kepada satu level yang sama. Dan Yayasan Wakaf juga berperanan untuk sebagai peneraju untuk kita meningkatkan keupayaan pemain-pemain wakaf. Itu dari sudut mutawali wakaf. Dan kita juga lihat bahawa ada yang volunteer untuk dia memajukan wakaf itu sendiri. Yang ini yang sekarang ni banyak, contohnya universiti-universiti awam. Sekarang ni saya difahamkan universiti awam juga telah diberi status mutawali yang boleh untuk membuat kutipan membangunkan wakaf, tetapi dengan syarat mendapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Contohnya macam UiTM Tangga Kedah ni, kena dapat kelulusan daripada MAIS lah untuk dapatkan authority itu. Jadi saya rasa perkara ini akan lebih fleksibel, di mana mungkin keupayaan itu ada di universiti-universiti awam. Jadi universiti awam boleh menguruskan dana wakaf mereka sendiri dan mereka boleh kembangkan wakaf. Dan yang ketiganya ialah sekarang ni saya dipahamkan ada 18 universiti yang telah mendapat status mutawali tersebut. Dan kita ada satu lagi institusi yang dikatakan NGO ni. Jadi NGO-NGO ni sangat banyak, dan NGO-NGO ni juga berminat untuk membangunkan wakaf. Yang ini saya rasa perlu ada satu koordinasi supaya bagaimana untuk kita mengawal selia NGO-NGO ni. Kerana NGO-NGO ni sangat luas dia punya sifat dia. Kita takut nanti orang ramai dimanipulasi. Itu kekhawatiran kebanyakan MAIS lah. Apabila kita bagi kebenaran kepada NGO ni, bagaimana untuk kita mengawal selia NGO-NGO ni. Bagaimana kita pastikan contohnya ramai yang buat kutipan wakaf-wakaf, dan bagaimana adakah benar-benar wakaf itu disalurkan. Contohnya ramai yang kata okey, buat wakaf telaga di Kemboja. Di Kemboja kan. Adakah kita dah berapa amount yang telah dipungut, yang dikutip, yang berapa amount yang disampaikan kepada di Kemboja tu. Jadi benda-benda pelaporan ini saya rasa perlu diperkemaskan supaya confident masyarakat lebih yakin dengan amalan-amalan wakaf ni, aktiviti-aktiviti wakaf ini. Okey. Sekadar itu dulu Puan Jaya, saya punya respon. Okey, terima kasih doktor. Jadi doktor, dana
dana untuk menguruskan wakaf. Kita tahu kebanyakan harta wakaf di Malaysia ni banyak macam harta-harta yang tak alih kan, macam tanah, bangunan. Tapi yang kita lihat kebanyakannya ada benda tapi dari segi nak menguruskan. Contoh ada pihak yang mewakafkan kepada kita tanah. Kemudian kita tidak mempunyai dana yang banyak sebab kita tahu nak membangunkan sesuatu macam bangunan di atas tanah tersebut memerlukan kos yang tinggi. Jadi kita tengok banyak tanah ni tapi benda untuk dibangunkan atas tanah tu macam ada masalah. Apa pendapat doktor? Macam mana kita nak mengatasi masalah untuk mendapatkan dana membangunkan sesuatu atas tanah wakaf? Yang pertamanya betul. Memang bukan itu saja. Sebenarnya ada yang tanah yang dikatakan pewakaf ni dia bagi tanah dan dia ada wakaf pas. Wakaf ni dia dah specify kan. Okey, saya nak wakafkan tanah untuk buat sekolah. Sekolah kan. Jadi kadang-kadang tempat tu tak sesuai untuk buat sekolah. Tanah yang dibuat yang diberikan. Jadi kat situ pun sebenarnya ada isu. Kan? Jadi Mali Agama Islam ini menerima amanah tersebut dan memang kita dah nampak dah memang sukar untuk kita laksanakan wakaf pas tersebut. Jadi yang itu isu pertama. Yang isu kedua ialah katalah wakaf-wakaf pas yang umum dan kita perlukan dana. Jadi sebab itu saya nampak way forward untuk kita ke depan ini ialah dengan kita melipat gandakan, gemblengkan cash wakaf. Cash wakaf ni. Jadi cash wakaf ini contohnya macam kita di universiti ada tanah dan telah diwakafkan nak buat hostel. Dan nak buat hostel tu katalah perlukan biaya dalam 30 juta, 50 juta. Ada dua cara. Pertama caranya ialah melalui crowdfunding yang kita collect cash wakaf. Tapi pengalaman kita lihat nak collect amount 20 juta, 30 juta daripada masyarakat dan juga daripada korporat ini sangat lama memakan masa. Mungkin 10 tahun barulah boleh dikumpul. Itu pun kalau berjaya. Jadi cara yang saya nampak sekarang ni ialah melalui funding daripada institusi-institusi kewangan Islam. Namun isunya ialah apabila kita terima funding daripada financing daripada pembiayaan daripada institusi kewangan Islam ni, dia bukan dalam bentuk grant. Grant ni maksudnya dapat RM50,000 kita buat projek dan kita tidak perlu fikir sama ada kena bayar RM50,000 balik semula. Tetapi bila bagi financing, bila perbankan Islam bagi financing, kita kena fikirkan. Okey, kena buat dan kena bayar balik semula dalam tempoh 20 tahun, dalam tempoh 30 tahun. With a small profit. Itu pun kena. Jadi sebab itu projek-projek wakaf apabila nak diusahakan perlu melihat kepada projek wakaf yang bersifat ada income generation yang boleh menjadi income. Contoh sebagai hostel pelajar tadi kan. Jadi hostel pelajar kita tak bolehlah kata okey kita bagi for free duduk di situ. Yang ini memang saya rasa model ini memang susah untuk kita laksanakan. Jadi kena ada bila pelajar-pelajar ni menginap di situ memang kena bayar. Tak boleh expect memang projek hostel wakaf. Jadi memang boleh duduklah free forever. Sebab apa? Sebab bila kita nak bangunkan hostel tersebut ada funding, ada source of fund yang kita pembiayaan yang kita kena bayar balik semula. Itulah dia punya cabarannya yang kita lihat projek-projek wakaf. Jadi projek-projek wakaf ni perlu dan bersifat yang memberi pulangan kepada institusi sendiri. Terima kasih Dr. atas respon tersebut. Jadi saya melihat bahawa wakaf ini adalah satu mekanisme yang kita nampak sebagai the sleeping giant. Maksudnya dia satu mekanisme yang sangat hebat tapi sekarang ni dia berada dalam bentuk kesedaran tu semakin tinggi. Okey Dr. Saya tengok soalan semula dalam bahagian chat ni. Assalamualaikum Dr. Amir. Boleh Dr. beri pandangan tentang potensi wakaf zuri di Malaysia? Dr. Wakaf zuri. Okey. Yeah. Wakaf zuri ni ialah wakaf family. Jadi understanding family ni sebenarnya banyak dilaksanakan di Timur Tengah.
Kita baru tahu bahawa Timur Tengah ni banyak family-family yang dapat kekayaan daripada sumber minyak. Jadi dia buat wakaf, tetapi dia dah khususkan. Manfaat wakaf tu hanya diagihkan kepada ahli-ahli keluarga dia sahaja. Itu yang dikatakan wakaf zuri. Jadi beza dengan wakaf umum ni, maknanya manfaatnya boleh diterima oleh semua masyarakat. Tapi dia dah khususkan. Okey. Maksudnya wakaf zuri ni, bagi kalau kita ada tanah, kita tak faraidkan. Kita tak faraid ni maksudnya kita bagi kepada ahli-ahli waris kan. Tetapi dia kata, okey, dia wakafkan aset saya ni dan aset tersebut hanya boleh dimanfaatkan oleh ahli keluarga. Tetapi dia tak identify. As long as wakaf ahli keluarga sama ada jauh ataupun dekat, boleh manfaatkan wakaf zuri tersebut, aset wakaf tersebut. Jadi dalam konteks pelaksanaan wakaf zuri ni, memang ada sebenarnya beberapa kes di Malaysia ni, yang saya tahu di Kelantan, ada kerabat diraja, itu memang ada. Dia kata wakafkan tanah, dan tanah ni hanya untuk kegunaan family member saja. Itu memang berlaku, tetapi yang lain-lain tu saya tak nampak lah. Dan saya rasa sebenarnya dari konteks wakaf ni lebih kepada wakaf khairat. Dia lebih kepada wakaf yang sepatutnya dinikmati, diraikan, dirasai oleh kebanyakan masyarakat. Lebih ramai orang mendapat manfaat daripada wakaf, aset wakaf tersebut, lebih baik. Kan? Jadi itulah konsep wakaf sebenarnya, ialah supaya dia dinikmati oleh kebanyakan masyarakat. Okey, terima kasih Dr. Amir. So saya pertama ni dengan tentang wakaf zuri ni. Ingatkan wakaf zuri tak ni? Wakaf zuri dia berkaitan dengan family eh. Okey. Doktor, apa saya nak tanya soalan sikit ni. Kesedaran berwakaf ni kita katakan sekarang ni semakin meningkat lah kan? Semakin meningkat. Okey, kalau dulu datuk nenek moyang kita dulu dia tahu tentang wakaf dan dia ada banyak tanah ya. Eh. Kemudian maka selepas meninggal ataupun beliau mengambil keputusan untuk mewakafkan tanah. Okey. Kemudian bila sampai ke zaman sekarang, kita ada golongan-golongan remaja yang kita kata golongan X apa Y Z apa semua, milenial apa semua ni. Bagaimanakah pemahaman yang mudah yang kita nak fahamkan kepada golongan-golongan ini tentang wakaf? Sebab satu, saya nak kaitkan juga dengan kefahaman di masyarakat sekarang ni, terutama golongan muda ni. Dia orang faham bahawa wakaf ini, soalan, bolehkah kita wakaf telefon, bolehkah kita wakafkan buku, bolehkah kita wakafkan bedak dekat RNR? Jadi, adakah doktor bersetuju dengan pendapat saya? Sekiranya saya kata, kita ni bukan cerita pasal hukum bersemula, kita boleh kan dalam keadaan niat kita untuk menceritakan kepada golongan-golongan ini wakaf ni sebenarnya mudah nah dan boleh diaplikasikan oleh semua pihak. Pendapat doktor ya yeah. Berkaitan perkara tu betul macam pandangan penyidaya tadi tu tentang untuk kita tap in atau untuk kita mendekatkan remaja-remaja kita dengan wakaf ni, kita kena tengok kemampuan remaja kita tu, kemampuan golongan muda kita lah. Sebab kalau kita nak cerita tentang orang yang profesional, mungkin dia boleh wakafkan sebahagian daripada gaji dia, sebahagian daripada investment dia kan. Tetapi ini kita nak cerita golongan-golongan remaja yang mungkin baru sekolah, baru bekerja. Jadi kita kena, maksudnya kita boleh kena simplifikan wakaf supaya wakaf itu dekat dengan mereka. Jadi betul lah, kita tak boleh kata, maksudnya kita boleh kena pemudahkan, kena perbanyakkan lagi channel-channel wakaf untuk mereka ni mudah dekat dengan kita. Dan perkara aset wakaf tersebut, apa yang ada, contohnya dia ni mempunyai kepakaran dalam tadilah database, jadi dia ada maklumat tentang tersebut, jadi dia nak wakafkan database dia. Yang tu saya rasa memang sepatutnya kita terima, cumanya maksudnya
aset wakaf ini sangat umum dan boleh dipelbagaikan, boleh dikreatkan bermacam-macam jenis platform dan macam-macam jenis ruang untuk berwakaf. Namun begitu, satu yang menjadi amalannya ialah supaya pentadbir-pentadbir wakaf ni dia ada satu rekod. Rekod sebab kita kata wakaf ni berbentuk berpanjangan. Dan wakaf ini apabila seorang itu mewakafkan, dia berpindah milik. Berpindah milik daripada individu kepada milik Allah. Jadi bila kata milik Allah SWT, wakaf itu perlu diuruskan oleh sesuatu badan. Poin saya di sini contohnya, macam katalah dia nak wakafkan sejadah di masjid. Itu simple kan? Wakafkan sejadah, selang sejadah je, RM10, wakafkan. Tetapi sejadah tersebut apabila dikatakan wakaf, ia perlu dijaga supaya dia dari sudut maintenance dia, dari sudut maksudnya tak ada boleh orang keluar masuk sejadah tersebut. Nah, jadi perlu diuruskan. Nah, yang ini yang perlu dilihat oleh pentadbir-pentadbir wakaf lah. Kalau kata kita nak buat surau di college kan, buat wakaf simple-simple saja. Contohnya wakaf kita kata apa tadi, kowe ke kan. Kan begitu. Ia perlu diuruskan, perlu didaftarkan sebagai aset wakaf dan ada satu badan atau satu pihak yang memang melihat perkara itu supaya benda itu boleh berkekalan. Itulah respon saya kepada dia. Okay. Terima kasih Doktor. Jadi di sini saya nampak fungsi ataupun peranan pentadbir wakaf itu sangat sangat berat. Sangat berat. Sebab sangat berat betul. Kami ada beli peralatan hospital dan kita bagi peralatan hospital, peralatan-peralatan contohnya macam katil ICU kepada hospital, kemudian mesin-mesin untuk merawat pesakit. Jadi kita bila kita serahkan harta tu dan kita kata ini adalah harta wakaf, jadi dia kita bila kita bagi kepada hospital, pentadbir hospital kena maklum bahawa benda ni bukan harta biasa, dia memang kena ada satu SOP supaya harta tersebut diurus dengan baik dan boleh dipakai dalam tempoh yang lama. Okey Doktor, saya berbalik kepada soalan daripada yang peserta kita pada hari ini. Dr. Mahathir daripada UiTM Kedah. Assalamualaikum Dr. Amir. Apakah cabaran dalam menangani harta wakaf yang belum dapat dibangunkan sepenuhnya? Ulang poin dia. Okey, apakah cabaran dalam menangani harta wakaf yang belum dapat dibangunkan sepenuhnya? Cabaran ni? Ya, betul. Cabaran. Okey. Itulah yang kita kongsikan tadi, cabarannya. Bila kita lihat, pertamanya dari sudut aset tu sendiri. Ada aset wakaf, contohnya kita dapat aset wakaf itu yang kita katakan tanah-tanah yang tersepit. Tanah-tanah yang tersepit ni ialah tanah yang di hujung kampung yang tak ada akses. Jadi itu tanah yang diwakafkan. Jadi memang sangat mencabarlah bagi pihak-pihak main ataupun main sini untuk membangunkan tanah tersebut, dan tanah tersebut adalah tersepit dalam kuantiti ataupun dalam skil yang sangat sangat kecil. Kurang daripada satu ekar. Jadi kita pun tak tahu nak buat apa kan. Tapi namun begitu, banyaklah usaha. Contohnya dipajakkan tanah tersebut kepada petani-petani untuk diusahakan sebagai tanah pertanian. Tetapi tanah-tanah begitu memang kita tak expect boleh mendatangkan pulangan yang tinggi lah. Mungkin setahun RM500 sahaja. Itu realitinya. Ada kategori tanah tersebut. Tanah yang keduanya kategori yang very strategic, yang duduk di tengah-tengah bandar, tetapi isunya ialah isu dana tadi lah. Saya sekarang alhamdulillah dengan support daripada pembiayaan perbankan Islam, insyaAllah kita rasa kita akan nampak usaha yang lebih agresif lah untuk kita membangunkan tanah-tanah wakaf. Namun begitu, ada satu isu lagi ialah isu legal tadi tu, isu undang-undang. Sebab apa? Sebab
Kebanyakannya bila ayah-ayah kita mewakafkan tanah, mereka tidak mendaftarkan dengan Mali Agama Islam Negeri. Jadi apabila tidak didaftarkan, tanah tersebut masih lagi tertulis nama pemilik tanah. Jadi bila kita register tanah sebagai tanah wakaf, dia perlu ditukar kepada pemiliknya adalah pemilik Mali Agama Islam Negeri. Jadi apabila tanah di dalam geran tanah masih lagi geran nama ayah ataupun mak, jadi ahli-ahli waris ni yang ada sebahagiannya nak menuntut semula. Jadi itu jadi satu isu pula lah di antara Mali Agama Islam Negeri dengan ahli-ahli waris yang mahu menuntut semula tanah yang telah diwakafkan oleh ayah mereka, ibu mereka. Itu memang cabaran besar lah. Dan memang ini real case yang kalau kita refer kepada Mali Agama Islam Negeri, banyak kes-kes begini. Okey doktor, saya rasa ada satu soalan ni, saya agak menarik soalan ni yang kita berkaitkan dengan soalan berkaitan sebelum yang tadi tu. Bila kita bincangkan tentang prosedur. Okey, soalan daripada Puan Amni Bazila, Assalamualaikum Dr. Amir. Adakah tiga buah hotel di Melaka, Taiping dan Terengganu didirikan atas tanah wakaf umum? Jadi mungkin doktor ada sebutnya negeri-negeri yang terlibat ataupun ia berasal dari tanah wakaf masjid. Kemudian juga tanah wakaf hotel. Jadi soalan dia, apakah prosedur untuk convertkan tanah wakaf ni? Okey. Ya, doktor, silakan. Ini sebenarnya saya tak terlibat secara langsung lah dalam masa Yasa Wakaf dan Jauhar membangunkan tanah tersebut. Tapi saya percaya kalau katalah ini assumption saya saja, kalau kata benda tu bukan wakaf umum. Kalau wakaf umum kita tak ada masalah. Apa-apa kebajikan, kebaikan, charity purposes ni memang kita boleh convert dia kepada untuk kita bangunkan. Tapi katakanlah wakaf tu asalnya ditujukan, diniatkan untuk buat wakaf pendidikan, wakaf untuk buat buat sekolah. Tapi sekarang ni kita kata sekolah tak sesuai, tetapi kita nak buat pusat komersial. Saya rasa macam itulah itu soalannya kan. Apa proses dia? Prosesnya perlu melalui jawatankuasa fatwa negeri. Sebab yang kita ada setiap negeri, dia ada jawatankuasa fatwa dan minta untuk kita sebab pengurus wakaf ini di negeri dan diri ada jawatankuasa fatwa, dan apabila sesuatu perkara itu tak sesuai dilaksanakan, untuk kita pindah objektif dia, kita perlu melalui jawatankuasa fatwa negeri. Jadi katakanlah jawatankuasa fatwa itu dibentangkan, akan dibahaskan kat situ, betul ke tak boleh nak buat sekolah, tak sesuai nak buat sekolah dan begitu isunya. Jadi kalau nak jawatankuasa fatwa setuju, dan baru boleh kita tukarkan kepada objektif yang lain. Dan pengalaman saya duduk dalam jawatankuasa fatwa, dia memang very detail. Dia tak semudah-mudah untuk dia tukarkan, sebab seboleh-bolehnya kita nak melaksanakan niat wakaf. Namun begitu, kita tak nak juga menghalang sampai niat wakaf itu tak boleh dilaksanakan dan perkara itu tak boleh dimajukan. Jadi dengan ijtihad, dengan jawatankuasa fatwa tersebut, okey kata kita buat hotel, dan hotel itu akan menjana pahala untuk wakaf. Jadi saya rasa on the basis pandangan sebegitulah dimajukan hotel wakaf. Yang tadi hotel wakaf ni saya tak sure sama ada waktu dibangunkan tahun 2010, 2013 ketika itu apa status tanah tu, iaitu saya tak ada maklumat sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, jawapan saya ialah kalaulah kata asalnya bukan untuk tujuan hotel, tujuan buat masjid, tetapi boleh sebenarnya ada ruang lagi untuk kita bawa kepada jawatankuasa fatwa negeri, dan di situ akan dibahaskan untuk mendapat persetujuan daripada jawatankuasa fatwa untuk menukar objektif tanah tersebut. Okey, saya harap Puan Amni tadi menjawab soalan, insyaAllah. Saya rasa clear jawapan doktor tadi. Okey doktor, saya nak ambil satu lagi soalan. Lepas tu kita akan rehat kejap. Boleh doktor? Boleh. Okey, satu lagi soalan daripada Puan Siti Nadia daripada UIA Perak. Doktor Amir, bagaimana dengan wakaf perkhidmatan? Yayasan Wakaf Malaysia ada database tak mengikut bidang? Sebagai contoh, arkitek, penilai hartanah, juru ukur bahan dan lain-lain lagi.
sebab mereka ini terlibat dalam pembangunan sesuatu pembangunan. Mungkin dapat mengurangkan kos pembangunan jika ada yang sudi wakaf dan perkhidmatan. Wakaf perkhidmatan. Okay. Soalan ini sangat menarik tetapi mencabar. Kerana sebab wakaf perkhidmatan ni satu perkara yang agak baru dalam konteks perbincangan PK. Sebab sebelum ni memang very clear lah, wakaf tu wakaf aset ataupun wakaf cash, tunai yang kita ada value dia, ada nilai dia kan, dan nilai itu boleh kita kekalkan lah, preserve, iaitu yang menjadi dasar ataupun menjadi prinsip asas kepada wakaf. Namun begitu, bila kita nak luaskan lagi skop wakaf, kita kata wakaf perkhidmatan, wakaf services, dia tak menyumbang dari sudut wang ringgit, tapi dia menyumbang dari sudut ilmu dia, menyumbang dari sudut kepakaran dia. Sebagai contoh doktor kan, kita kata wakaf hospital. Jadi wakaf hospital ni senang, bangunan hospital tu kita wakafkan, kita dana sebagai dana wakaf. Peralatan-peralatan tu kita adalah aset-aset wakaf, itu very clear. Tetapi kata, okay, saya doktor, saya tak ada ni, tapi saya ada kepakaran saya. Jadi katalah saya bekerja 10 jam, 5 jam ni saya nak wakafkan. Wakaf services tu lah, itu yang dikatakan wakaf services. 5 jam ni saya nak wakafkan. Begitu juga arkitek, engineer kan. Jadi saya nak wakafkan sebahagian daripada, tak payah bayar, katalah bayar gaji saya RM20,000, tak payah bayar RM20,000, bayar RM10,000 saja. Lagi pun diwakafkan. Yang itu sebenarnya kena dikonvertkan dalam value, monetary value, dalam nilai ringgit, nilai kewangan. Dan baru boleh kita kata, okay, ini sebenarnya value yang diwakafkan. Namun begitu, bila kita lihat di dalam enactment-enactment beberapa negeri, yang saya ingat di Negeri Sembilan, enactment wakaf dia ada masukkan wakaf perkhidmatan. Di Negeri Terengganu ada dimasukkan wakaf perkhidmatan ini. Maksud saya ialah ada beberapa negeri yang telah mengiktiraf wakaf services ini sebagai sebahagian daripada satu form of wakaf. Tetapi bukan semua. Yang ini saya rasa bagus soalan ini untuk Yayasan Wakaf Malaysia Tekaf, supaya untuk kita melaksanakan projek wakaf ni, kita just tak terhenti kepada aset-aset yang fizikal ni saja kan. Kita boleh juga merangkumi, mencakupi benda-benda yang services ni, yang di sudut perkhidmatan ini. Okey Doktor, terima kasih. Jadi semakin saya nampak dengan sangat jelas bahawa wakaf ni sebenarnya peranan dia sangat besar, dan tidak salah lah sebenarnya kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan wakaf ni, sebab hikmah dia sangat banyak. Cuma mungkin kita belum sampai waktu untuk mencapai hikmah yang paling tinggi tu. Kita sekarang dalam proses untuk memperkasakan kembali. Okey, so Dr. Amir dan semua yang mengikuti kita pada pagi ini, kita akan berehat sekejap. Kita akan saksikan sedikit video yang disediakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Kemudian kita akan kembali selepas ini. Okey? Okey, terima kasih. Okey, Dr. kita teruskan. Soalan semakin bertubi-tubi masuk. So, saya akan bacakan soalan yang seterusnya. InsyaAllah. Okey, soalan, saya rasa soalan ni ada kaitan dengan apa kita panggil sebagai tahap kesedaran masyarakat untuk berwakaf. Okey, sebab kebanyakan di mata umum masyarakat ni, mereka memandang wakaf ni sebagai satu produk kelas kedua ataupun kelas ketiga. Maksudnya lebih melihat kepada zakat, melihat kepada derma-derma lain, hibah, wasiat dan sebagainya. So wakaf ni macam tak nampak sangat. Jadi doktor sekarang sebagai individu yang menerajui Yayasan Wakaf Malaysia, bagaimana doktor memandang tahap kesedaran masyarakat ini boleh memberikan kesan pelaksanaan wakaf di Malaysia sekarang ni? Saya rasa beginilah, kalau kita lihat, dan zakat tu sangat sangat jelas kan, satu tuntutan agama. Dia salah satu daripada rukun Islam pun kan, membayar zakat. Yang tu saya rasa kita tidak ada isu. Namun begitu, bila kita nak pergi ke instrumen-instrumen tabarruat, infak yang lain ni, kita ada banyak choice. Kan, kita ada sedekah, kita ada hibah, kita ada hadiah dan sebagainya. Namun begitu,
kenapa saya menyarankan untuk kita bagi perhatian kepada wakaf ni, sebab wakaf ini satu instrumen untuk kita akan mendapat pahala yang ganjaran yang berterusan. Sebabkan kita dengar hadis Nabi itu, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, kan. Kalau apabila kita meninggal, seseorang anak Adam tu terputuslah amalannya melainkan tiga perkara. Apakah dia tiga perkara ni? Dia tentang ilmu yang terpulihi, ilmu yang bermanfaat. Tapi bukan semua orang boleh jadi pencara, bukan semua orang boleh mengajar semua ni. Tapi kita at least kita ada sadaqatun jariah, sumbangan kita. Contohnya kalau katakanlah kita bagi RM1 untuk dana wakaf. Jadi RM1 kita itu dikumpul dan boleh membiayai katalah untuk tadi itu peralatan hospital. InsyaAllah, selagi mana peralatan itu dimanfaatkan oleh pesakit, oleh doktor-doktor di hospital, selagi itulah pahala itu akan mengalir kita walaupun kita telah meninggal dunia. Yang tu yang saya rasa ada selling point untuk wakaf ni. Ganjaran tu ganjaran insyaAllah dengan niat yang ikhlas, insyaAllah kita akan mendapat pahala yang berterusan. Jadi wakaf-wakaf kita ni memang saya rasa perlu sedar bahawa untuk cari satu amalan kita supaya ganjaran itu akan berterusan walaupun kita dah berada di alam kubur nanti, apakah ganjaran yang akan berterusan. Inilah wakaf, inilah salah satu caranya untuk supaya kita mendapat ganjaran walaupun telah meninggal dunia. Yang itulah saya rasa mengapa saya rasa kita perlu masyarakat dan juga perlu kita sedarkan masyarakat supaya kita kena lihat bahawa apa wakaf ini long term investment untuk akhirat, kan. Jadi kalau sedekah ni memang one off saja. Kita bagi makanan RM5, RM10 kat situ, makan dah habis selesai, kat situlah pahalanya. Walaupun dilipat ganda 700 kali, tapi dari situ sebahagian kekal kat situ saja. Tetapi wakaf ini insyaAllah akan berterusan walaupun selepas kita meninggal dunia. Itu ya Puan Hidayah. Hey, doktor. Terima kasih doktor. Soalan seterusnya ini saya ada kaitan juga dengan soalan sebelum ini. Salam Dr. Amir. Apakah tindakan berkesan untuk memudahkan urusan pendaftaran wakaf? Adakah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan negeri ataupun majlis yang dia nak berwakaf dari segi kita kata mudah ke tak mudah? Silakan doktor. Jadi saya rasa sekarang ni kalau kita katalah kita ada rumah, tanah, kita nak daftar sebagai aset wakaf, memang tak ada cara lain lah, memang kena pergi ke pejabat Lama Islam Negeri Mainz untuk kita daftarkan aset tersebut sebagai wakaf, aset wakaf. Yang ni saya rasa sepatutnya di peringkat-peringkat negeri dia ada satu proses yang standard. Yang sebab apa? Sebab proses nak pindah milik ni sebenarnya dia hanya bukan melibatkan proses di Bandar Agama Islam Negeri saja. Dia juga melibatkan proses di Pejabat Tanah. Jadi yang tu yang saya rasa memang betul lah. Saya nampak cabarannya ialah sebab orang ni nak buahkan, nak mudah saja kan. Kadang-kadang tapi ada beberapa sektor ni yang Bandar Agama Islam terpaksa ada stamp duty. Perkara-perkara tu lah yang saya rasa perlu dipertingkatkan ataupun diperkemaskan lagi dari sudut operasinya. Yang tu memang saya difahamkan memang kalau ada proses-proses yang stamp duty apa semua tu, yang itu proses nak pindah milik tu memang agak memakan masa lama lah. Tapi itulah bukan hanya di peringkat main saja, tetapi dia melibatkan agensi-agensi agama, agensi-agensi persekutuan yang lain. Okey, namun begitu sebab tu kita rasa moving forward ni yang kita nak gemblingkan ialah aset wakaf tunai. Yang ini lebih mudah. Aset wakaf tunai ni just kita ada nombor akaun. Yang pentingnya ke mana kita nak salurkan, sama ada ke universiti yang mengutip dana wakaf ni ataupun MAIN sendiri ataupun Yayasan Wakaf Malaysia sendiri ataupun NGO-NGO yang ada authority untuk melaksanakan kutipan wakaf tunai. Tapi poin saya sini ialah lebih mudah untuk kita menyalurkan dana wakaf kita melalui wakaf tunai. Dan sekarang ni wakaf tunai ni saya rasa banyak pihak dah permudahkan.
Dalam konteks kita cashless society ni, kita boleh gunakan e-wallet, touch and go, boleh gunakan barcode apa semua ni, sistem-sistem yang memudahkan untuk kita berwakaf. Jadi channel sekarang ni sangat banyak dan sangat sangat fleksibel dan sangat memudahkan. Okey, soalan yang kedua terakhir. Okey, saya nak bertanya daripada Puan Maimunah Ismail. Saya nak bertanya tentang wakaf bagi tujuan perubatan bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan. Sejauh manakah pelaksanaannya di Malaysia? Wakaf perubatan. Okey. Jadi memang kita sekarang ni di peringkat Yayasan Wakaf Malaysia dan juga di MAIN sebagai Agamistan Negeri, kita tengok banyak usaha-usaha inisiatif untuk kita kita bangunkan ataupun kita buat crowdfunding untuk cash wakaf ni di dalam untuk kesihatan. Jadi ada sijil wakaf kesihatan. Kalau di Yayasan Wakaf Malaysia, baru-baru ni kita gerakkan satu program yang kita namakan sebagai Pulih. Pulih ni lah program untuk membantu memberi peralatan-peralatan di hospital. Contohnya di Yayasan Wakaf Malaysia, so far kita telah membelanjakan 1.5 juta untuk tujuan wakaf kesihatan ni. Dan tujuannya adalah untuk kita membantu KKM, frontliner kita dan juga memberi peralatan-peralatan hospital-hospital. Dan setakat ni kita 600 ribu telah kita belanjakan ke Kristal dan 300 ribu ke Sungai Buloh dan 500 ribu lagi dalam proses untuk kita beli peralatan-peralatan aku katakanlah ICU. Jadi untuk pewakaf, bagaimana mereka boleh menyumbang? Hanya dengan tolong penuhkan tabung wakaf kesihatan kami lah. Jadi kami akan salurkan dana-dana perempuan, tuan-tuan dan perempuan ni untuk kita beli peralatan-peralatan di hospital. Jadi cara bagaimana kita beroperasi ialah kita akan kontak dengan perolehan di KKM dan di KKM ni mereka tahulah kat mana nak beli peralatan-peralatan, kat mana hospital yang sangat memerlukan peralatan tersebut. Daripada situlah kita ada suppliernya dan kita akan hantar terus peralatan tu supaya dimanfaatkan oleh hospital, pihak hospital. Cumanya ada satu lagi inisiatif yang dilakukan oleh bank-bank Islam juga. Baru-baru ini ada pos bank Islam bekerjasama dengan hospital di Kangal membuat satu pusat hemodialisis untuk bantuan-bantuan mereka yang sakit buah pinggang. Jadi kita beli, mereka beli 35 mesin hemodialisis dan diwakafkan untuk keperluan-keperluan pesakit-pesakit buah pinggang. Jadi sebenarnya banyak, alhamdulillah, di peringkat-peringkat Malaysia Agama Islam Negeri pun banyak pusat-pusat hemodialisis. Cuma yang menjadi satu harapan ataupun our wish list yang kita ni lah untuk kita bangunkan sebuah hospital wakaf. Iaitu masih belum lagi berjaya, insyaAllah dalam kita tengah sedang usahakan lah supaya satu hari nanti Malaysia kita ada satu hospital wakaf yang betul-betul beroperasi berdasarkan konsep wakaf. Okay, point. Wah, insyaAllah hospital wakaf tu nanti kita akan jelmakan. Jadi saya rasa slot ni sangat semakin menarik, tapi duka cerita sikit doktor terpaksa tamatkan. So doktor, soalan terakhir yang saya nak minta doktor simpulkan. Jadi sebelum tu ada beberapa soalan yang kita tak boleh nak bacakan lah ya, disebabkan kekangan masa. Tapi jangan risau sebab ini adalah siri kita yang pertama. Kita akan sambung lagi untuk siri kedua, ketiga dan keempat. Kita empat siri dan kita akan war-warkan nanti daripada masa, daripada dari semasa ke semasa lah insyaAllah. Jadi doktor, sebagai kesimpulan lah saya nak doktor simpulkan dengan satu soalan yang saya akan tanya ni. Doktor sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, soalan saya, bagaimana doktor memandang wakaf di Malaysia untuk tempoh 10 tahun ke 20 tahun akan datang? Nah, doktor boleh jawab dan doktor boleh simpulkan. Okey, terima kasih Puan Hidayah. Satu soalan yang sangat baik tentang masa depan wakaf di negara kita. Jadi saya memandang apa yang sedang kita lakukan ini insyaAllah hasilnya akan kita nikmati 10 tahun ataupun 15 tahun daripada sekarang.
Kita sedar kalau dulu 15 tahun 20 tahun yang dahulu kutipan zakat di negara kita ni masih rendah. Tetapi sekarang ni setiap apa majlis PPZ agama Islam di collection zakat di negeri-negeri dia sangat-sangat sangat-sangat berjaya. Di Selangor mencecah sampai 600 juta wilayah juga 700 juta setahun collection zakat. Dan di negeri-negeri lain pun saya rasa EZD memang angka 100 juta, 200 juta tu mudah dicapai. Jadi perkara ini bukan dilakukan secara maksudnya mudah. Dia perlukan kepada penerangan, perlukan kepada perkongsian sebegini supaya masyarakat lebih cakna dan lebih nampak impak dia. Jadi insyaAllah saya rasa dalam tahun 10 tahun, 15 tahun yang akan datang kita sasarkan supaya selain daripada zakat wakaf juga akan setanding begitu mungkin lebih baik lagi sebab apa kita kata potensi wakaf ni sangat besar. Dia bukan hanya untuk wakaf yang kecil-kecil lah. Dia sepatutnya menjadi sumber untuk membantu kerajaan memperkasa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi insyaAllah saya nampak yang penting kita kena bersatu, maksudnya kita kena bekerjasama banyak pihak di antara Yayasan Wakaf, Jauha, Main, universiti-universiti, masyarakat, GLIC, GLC, semua ni perlu bersatu untuk kita merancangnya. Sebab itulah kita ada pelan induk wakaf nasional yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam bajet supaya pembangunan harta wakaf ini lebih tersusun. Dia bukan dibuat secara tanpa ada strategic plan. Dia perlu disusun supaya pembangunan selepas ini lebih efektif, lebih memberi impak kepada masyarakat. Niat kami ialah supaya pejuwa yang diwakafkan oleh pewakaf-pewakaf dapat kita tunaikan supaya memberi impak kepada masyarakat. Yang inilah yang saya rasa harapan kami. Supaya satu hari nanti wakaf ini menjadi betul-betul kegemilangan wakaf ini dapat dikembalikan seperti mana waktu zaman kegemilangan Usmaniyah Abbasiyah satu ketika dulu. Jadi sekarang ni kita agak cemburu kerana dikabarkan dalam report pun University of Harvard, University of Yale dia memang mudah saja dapat dalam 20 bilion USD, 40 bilion USD dana endowment dia. Sebenarnya istilah endowment tu sebenarnya istilah wakaf lah yang telah diceduk oleh sarjana-sarjana barat. Dia ambil konsep wakaf lah untuk dia majukan. Namun begitu sebab kita tahu bahawa kuasa ekonomi sekarang ni berada di kalangan non-Muslim. Jadi sebab itulah mereka mudah saja untuk gemblengkan dana-dana yang mereka ada untuk manfaat masyarakat mereka. Tapi kita sekarang ni sebab kita kekuasaan ekonomi kita sangat rendah lah. Masih lagi banyak yang banyak diperbaiki. Jadi sebab itulah kita tengok kita punya wakaf pun agak suam-suam kuku, susah untuk kita nak betul-betul majukan. Tapi insyaAllah ini insyaAllah ada perubahannya dengan strategic plan yang telah kita rangka dan akan dirangka dalam pelan induk wakaf nasional tadi insyaAllah. Kadang itu saja dulu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Hidayah selaku moderator dan juga UiTM Cawangan Kedah kerana telah bekerjasama untuk menganjurkan webinar pada kali ini. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amir. Kita berniat nak panjangkan lagi tapi Dr. Amir ada hal dapat nak teruskan. InsyaAllah saya beritahu tadi kita akan sambung dengan segi kedua dengan tajuk yang lain ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk staff UiTM dan juga Yayasan Wakaf Malaysia kita ada masukkan link untuk jam latihan dan juga untuk kehadiran. Mohon isi lain untuk dapatkan jam latihan. Jadi sebagai kesimpulan ya, saya buat sedikitlah kesimpulan. Betul lah janji Allah Ta'ala fastabiqul khairat ya, berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Kebaikan ni banyak aspek ataupun banyak bidang kita boleh pilih. Salah satu mekanisme untuk buat baik ni adalah melalui jalan wakaf. Kalau kita ada lebih, kita bagi lebih lah. Kalau kita ada sikit, kita bagi cara sikit. Tapi jangan tak bagi langsung.
InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan sesi kita pada pagi ini memberikan manfaat yang banyak kepada semua pihak yang mengambil bahagian. Terima kasih kami sudi berkongsi makluman, pengetahuan dan sebagainya. Terima kasih kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih kepada tim daripada UiTM Kedah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri yang kedua. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua yang mengikuti pada pagi ini. InsyaAllah kita akan update balik untuk siri yang kedua. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.